Apa ini? Ini yang import Thailand kemarin. Import Thailand. Bendok. Bendok. Ya. Apa sih yang ini? 11 bulan. Baru 11 bulan. 11 bulan. Ini enggak dijual? Enggak. 100 juta enggak dijual? Enggak, udah ditawar 120. 120? Iya. Gila, 120 juta. 120 juta. Peng. Peng. Ini ganteng banget nih. Ya. Ini fotokopinya ini kok versi tapi ke versi lebih gedenya. Ini Helios. Helios. Merle 6 bulan. 7 bulan jalan 7. 7 bulan. Ini jalan 7 bulan. Beranak berapa kali setahun? Ini belum pernah breeding kok. Belum. Belum. Emang sengaja. Memang sengaja. Ini loop kedua. Oh. Ini tarik. Turun. Balik nih. Oke. Sono. Kok ngapain lepas? Kok bersin ini sama channel ini. Saya masukin kok. Seksi dunia anjing kita. Gue lagi di Jambi. Masuk, di Jambi Super Bowl Kennel. Masuk. Ini peternakan Jambi. Peternakan pitbull terbesar di Sumatera. 1,2 hektar bersama dengan kok Andre. Halo. Ya bersama. Itu ya Andre. 1,5 iya kok. 1,5 hektar. Iya. Kalau sebelumnya kita udah pernah kesini ya. Iya. Kita pengen nambah lagi ya. Ini fasilitasnya baru nambah baru. Nambah berapa kandang lagi ya? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Ini 12 kok. 12 kandang? Iya, 12 kandang. Ini pasir begini, Dre. Pasir sungai. Kalau biasanya yang lama kan ini ya? Ya, yang lama 16 kandang. 16 kandang. Ini nambah 12. Ini tambah 12. Ini karena lagi ada anjing dilepas. Ini ukurannya berapa kali berapa jadinya ini? Lebar 3, panjang 11. Panjang sampai 11 meter? 11. Isinya cuma 1? 1 kok. Biasa bisa berapa ekor ya ini? Kalau mau taruh 2-3 ekor bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi gede banget ya? Cuman resikonya berantem kok nanti takutnya kan kalau kalau lagi makan. Oh gitu. Kalau main sih enggak. Lalu itu tempat itu toren. Toren buat apa? Buat install minum tempat minumnya nanti mau pakai nipel kayak minuman. Minuman di peternakan gitu loh kok. Oh, jadi enggak usah tuang-tuang. Iya, jadi enggak usah tuang-tuang. Anjingnya dari nipelnya itu. Lalu tempat berteduh cuma segitu doang. Tempat berteduh segitu doang, cukup. Atasnya enggak waring kok. Waring itu apa ya? Paranet. Oh, biar enggak panas. Ini paranet dikit. Ini panas sekali sampai panas 39 derajat feels-nya. Suhunya 33 derajat tapi feels-nya bisa 39 derajat katanya. 39-an ini. Oh, ini pakai coran ini. Coran kok biar atasnya bisa naik. Toren semua. Toren dia tuh, torennya gede tuh. Iya. Jadi biar nggak panas juga. Biar nggak panas kalau coren kok, kalau dia seng doang panasnya sampai ke bawah. Oh. Nah itu air minumnya seember. Iya, air minum seember. Ini memang di sini kuat-kuat panas ya, udah terbiasa ya. Udah biasa. Dari dari papis. Dari papis udah biasa. Dari papis sudah biasa. Nah ini kenapa pakai pasir begini? Ini pasir apa ya? Ini pasir sungai kok. Pasir sungai yang biasa orang buat ngebangun kan? Iya, biar orang bangun buat bangun-bangunan. Dulu pakai rumput. Hah? Mati. Rumput mati? Mati kok. Kena kencing sama pupnya mati. Oh, jadi lu pakai ini? Jadi gua masukin apa pasir. Apa keuntungannya pakai pasir begini? Pupnya gampang diambil sih kok. Diserok aja? Diserok, terus hujan nggak becek-becek banget. Oh gitu? Iya. Kencing nggak pasingnya? Nggak, langsung resep, hilang. Resep, hilang? Hilang. Lalu bisa tahan berapa lama ini pasir begini? Ini mas lamanya kok pasir ini. Nggak nambah? Kalau udah tinggal dikit paling nambah, tapi nggak hilang dia kok. Soalnya kan dimal ke atas begini kok. Oh. Dimal ke atas, jadi dia nggak tumpah. Nggak tumpah ya? Iya.
Jadi buat jejak kaki juga bagus. Bagus buat ngepal. Buat ngepalan bagus. Biasanya ada orang pakai batu. Pakai batu. Batu tuh suka apa ya kok? Gue perhatikan agak sering semutan kakinya. Oh. Kalau tidur lama susah ya beraknya ya. Iya, sama kakinya kan sering kapalan kok. Kalau batu. Batu. Batu iya. Kalau pasir enggak ya? Enggak begitu. Iya, dia enggak. Enggak kan? Rek. Iya. Sini rek. Tuh enggak ada yang kapalan kok. Tuh, tuh belakangnya enggak parah. Dikit. Iya. Kalau batu dia sampai gede-gede kapalannya. Iya. Yuk masuk yuk dalam yuk. Masuk kok. Ayo. Ini kandangnya benar-benar gede. 12 eh 11. 11 kali 3. 11 kali 3. Ya kalau standar pitbull biasa bisa bikin 10 kandang lebih lah. 2 kandang lebih ya. Heeh. Kalau disekat-sekat. Ini masih ada tempatnya lebih luas lagi nih. Jadi bisa pasang lagi ya. Ini nanti bikin begini juga kok sama. Sama. Ini mau bikin begini konsepnya, tapi 10 kali 10 meter satu kandang. Buset, 10 kali 10 meter. Ya, 10 kali 10 nanti per satu tanaman. Rumah gua kalau gede. Ini siapa ini? Ini T-Rex. Ini T-Rex. Umur? Umur setahun setengah kurang. Setahun setengah lah ya, setahun setengah. Enggak dijual ya? Enggak. Jantanan tahun ini, pejantan tahun ini. Berapa kilo ini? Beratnya 74. 74. Heeh. Bully XL. Ini betina. Betina 11 bulan. Saudara, bukan? Bukan, ini saudaranya Feng. Ini kurang lebih seumuran sama si Kori yang di Surabaya. Oke, yang anjing Kosanto. Besar ya. Tuh, jadi kalau ada pup kayak begitu tuh. Ya, nanti kering dia kok jadi putih. Jadi putih tuh? Iya, jadi putih kena panas matahari. Oh. Habis itu tinggal diserok. Ini memang bukan nggak mau diserok, biar kering dulu kan? Biar kering dulu, resep dulu ya? Iya. Jadi kayak piara kucing loh? Iya, kayak piara kucing kok. Ini ininya. Jadi kalau nutup tinggal tarik kok. Oh, jadi kalau... Biar nggak ceroboh. Ini angkat, kalau iya. Misalnya lu biar nggak lupa kunci. Tarik, tutup. Nah, ini naik. Ini. Coba sekali lagi. Nah, gitu ya. Iya, biar nggak ceroboh kan? Jadi ini yang bikin insinyur nih, lihat nih. Ini tarik. Bentar ya. Balik nih. Oke. Okay. Wih, datang monster ya. Itu mau dikeluarin. Dia nggak apa-apa ya, nggak infeksi mata ya. Kadang-kadang juga ada debuan kok. Paling kasih obat mata seminggu sekali. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini siapa ini? Ini yang import kemarin dari Bully. Dia kenapa susunya banyak begitu? Kemarin lahiran anaknya nggak selamat. Oh. Kegedean. Tapi emang kantongnya begitu. Memang dari dulu kantongnya udah pernah lahiran 2 kali bukan, kan? Bukan sering di breeding. Baru breeding 2 kali. Baru breeding 2 kali. Ada ya. Betina yang terkadang baru sekali ini aja udah suka dipakai orang-orang yang merescue itu dibilang ini lu peternak. Oh, setahun 3 kali. Ya. Padahal kok sebenarnya ada anjing yang baru lahiran aja langsung begitu. Ada ya. Kalau kita nyusuinnya sampai gede anjingnya. Nah, nyusuin sampai gede ya. Ini American Bully nih. Sama adik beradik. Oh, ini kakak beradik. Ini jantannya. Ini bloodline Bossy, Bossy Kennel. Bossy. Bossy yang di Amerik. Oh. Ini siapa ini? Nah, ini Commander, veteran ini udah. Apa? Udah veteran, udah tua. Umur berapa? 5-6 tahun lah kok sekarang. 5-6 tahun udah dibilang tua ya? Udah ya. Udah lumayan lah 5-6 tahun lebih. Ini anaknya. Ini lu enggak mau basir ya? Ini 10 bulan. 11. Enggak mau basir ini tempat gede begini. Biar dia enggak usah exercise lagi kok. Oke. Peng. 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 Ini ganteng banget nih. Ya. Ini fotokopinya ini kok versi tapi ke versi peng. Lebih gedenya. Ini percis nih, cuman ini? Ya mirip, cuman ini lebih tinggi versi ya, lebih gedenya nanti. Jantan ini. Umur berapa sih Feng ini? 11 bulan. Baru 11 bulan? 11 bulan. Ini enggak dijual? Enggak. 100 juta enggak dijual? Enggak, udah ditawar 120. 120? Iya. Gila 120 juta. 120 juta? Iya. Ya ini kalau ini buat apa ini? Ini selang air kok. Hah? Buat si Gehu nyiram-nyiram ke sana. Oh, buat nyiram. Iya. Nyiram-nyiram tuh. Jadi kandangnya open area. Nunggu pohon gede. Lu nggak kasih air gitu? Ada di dalam tuh. Baskom. Oh, baskom nggak? Nggak air semprot nggak ya? Nggak usah ya? Nggak. Jadi di siap ini dikasih pohon. Pohon apa itu? Pohon ketapang. Cuman gue gagal mulu nanamnya digigitin terus. Oh, iya. Ini udah 2 kali tanam. Tuh, handphone lu bunyi. Iya, nggak apa-apa kok. Oke, kita sekarang mau lihat kandang anakan. Ini siapa ini? Ini yang import Thailand kemarin. Import Thailand. Bendok. Bendok? Iya. Bendok. Nah, ini kandang ukuran berapa? Yang kandang. Ini paling gede. Ini kandangnya 1, 2, 3, 4, 4 berarti 12 meter kali 11. 12 meter kali 11. Lebih kok. Yang sana kan jajaran panjang. Ini berarti 15 meter. 15 kali 11. Gila. Ini dijual gak? Ada yang dijual gak anakan?
Ada, masih ada betina satu. Mana yang mana? Tunjukin deh. Ini jantan satu. Ini jantan satu. Ini betina sama yang betina itu. Betina harga berapa? Betina harga gocap 50. Iya. Jantan? Jantan yang tadi 45. Kenapa lebih murah jantan? Yang itu bagus kok pilihan. Oh, bukan karena dia betina buat breeding. Iya, kepalanya cakep banget. Sama dia marle. Dia lilac. 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 Lilac marle. Lilac biasa. Cuman malam itu matanya merah kalau pakai bleach. Ini mata merah ini. Ini mata merah, ini mata merah, itu mata merah. Iya, iya. Double XL baru ini sih warna begini. Double XL. Iya. Ini baru double XL, belum triple XL. Enggak ada kok triple XL di Indo. Enggak ada ya. Enggak ada. Yang ngeklaim-ngeklaim gitu di Indonesia paling di dunia paling baru 10 ekor. Yang triple. Triple. Paling ada 10. Nah, ini siapa ini? Ini Helios. Helios. Merle 6 bulan. 7 bulan jalan 7. 7 bulan. Ini jalan 7 bulan. Nih, Reta, sini gua ajarin lu. Kalau mau beli yang ini. Yang ini. Yang ini kalau mau beli. Oh, ganteng coba. Eh, serasi. Nah, ya ampun, woman on top ini. Ben, Ben, ada woman on top, Ben. Udah megang-megang aja. Pegang dulu, jangan bisa beli. Jangan dipegang-pegang. Nanti kepengen. Iya, pegang dulu. Orang enggak dijual. Enggak. Enggak. Tuh, kata yang punya enggak dijual. Ayo kita lihat itu dulu, Andre. Masukin dulu nih. Ini koleksi masih yang kayak tahun kemarin ya? Sama, masih kok. Ini betina paling atletis. Ini. Iya. Beranak berapa kali setahun? Ini belum pernah breeding kok. Belum. Belum. Emang sengaja. Memang sengaja. Ini loop kedua. Oh, jadi ditunggu dulu. Iya. Biasa sih setahun sekali lah. Iya. Ini lu enggak ganti pasir juga? Pengen kok, tapi kalau belakang jual. Jadi gua enggak rubuhin tanah lagi kok. Oh, mau itu lu mau bongkar belakang. Iya, gua mau berongkar belakang kalau dia mau jual. Iya. Jadi kan dia ke sana hadapnya kok. Oh, iya iya. Ini kalau dibuka siniin, space depannya udah hilang. Iya benar, ini lu pertahanin apa ini ya. Jalan-jalan. Eh, salah masuk nih. Hah? Masuk sama tor dia. Salah kandang aku. Aduh, berantem deh itu sama tor. Baik sih tornya. Baik ya. Akhirnya kosong tadi. Betina. Betina. Ini betina semua di sini kok. Oh, ini betina semua. Ini betina semua. Masih produktif? Hmm? Masih produktif ya? Ini masih semua kok, cuman breedingnya sekali-sekali. Oke. Setahun sekali lah. Jadi dijaga kualitasnya ya? Ya, ada yang kalau dia loop keduanya lama, habis loop nih, loop lagi lama bisa sampai 8 bulan ya, gue pacakin kok kalau sampai 8-9 bulan. Kalau sebentar. Tapi kalau cuma 4-5 bulan lewat. Lewatin dulu. Lewatin. Ini jadi ini baru kesini gue ada temu apa kennel yang benar-benar proper. Jadi ukuran ini kandang ini gue ukurin 3 meter kali ini 2 meter. 2 meter 3 2, kali 2. 3 kali ya. 2. Cukup sih kalau buat betina. Ya. Buat tapi rolling ini kok. Hah? Setiap ini rolling setiap indukan yang habis lahiran ke sana pasti. Oh. Buat naikin lagi badannya. Oh, jadi dipindahin ke situ dulu. Ke situ yang habis lahiran. Iya, iya. Yang mau menjelang loop di sini biar kelihatan darahnya. Oh, jadi kelihatan ya. Nah, penting sih semen penting. Keluar lagi. Neo. Masuk ini. Oke. Nanti kita mau lanjut tentang ngomongin tor. Tor, ya. Boleh?